Ipin, Ipin. Apa Kak Mail? Panggil aku Avatar Ipin lah. Iya iya, mentang-mentang kau sudah jadi avatar, gaya amat sih. Avatar Ipin, kau tahu enggak keberadaan kakakmu, Avatar Upin itu? Wah, aku juga enggak tahu Kak Mail. Tadi siang dia melawan kapal prajurit Raja Api. Hah? Masa sih? Terus di mana dia sekarang? Kayaknya Avatar Upin terbakar terkena serangan bom Raja Api itu dan sekarang tenggelam di dalam laut. Hah? Yang benar Avatar Eng? Berarti Upin tenggelam nih. Ya ampun. Ya sudahlah, ayo kita mencarinya. Udah, tenang saja bocil. Avatar Upin itu kan sudah bisa mengendalikan air. Jadi dia tidak akan meninggoy. Oh begitu ya. Tapi aku takut nih. Bapak Mukidi, ayolah bantu cari si Upin di sekitar sini. Besok aja lah bocil. Aku ngantuk, pengen tidur dulu. Jangan tidurlah. Ayo sekarang kita cari Upin. Upin, kau di mana? Halo pemirsa semuanya, kembali lagi bersama saya Mail Curut, si bocil sultan. Loh, Ava, jangan kentut woi. Aku baru pembukaan nih. Haduh, dibilangin malah teriak. Yah pemirsa, sekarang kita berada di tengah pulau ya. Tadi siang terjadi perang Avatar Upin Ipin melawan kapal Raja Api pemirsa. Aduh sayangnya Avatar Upin kalah woy, terkena serangan bom Raja Api dan akhirnya hilang nih. Ya ampun, hilang gimana pemirsa? Kasihan sekali si Upin. Kita harus segera mencarinya ya. Oh, lihat tuh, kapal prajurit Raja Api terbalik di sana. Hancur, woy. Tapi masih ada kapal yang lebih besar lagi, pemirsa. Jadi, kita harus berhati-hati. Bentarlah, akan kusuruh nih Ipin mencari kakaknya. Siapa tahu tenggelam di bawah kapal itu. Ipin. Ipin. Apa sih Kak Mail? Panggil aku Avatar Ipin. Iya, Avatar Ipin. Aduh, sombong amat dah. Mentang-mentang sekarang udah jadi avatar. Wah, lihat nih. Ada tanda panahnya di atas kepala ya. Bersinar lagi. Ya iyalah Kak Mail. Aku sudah punya kekuatan elemen air. Lihat nih. Akan kutunjukkan. 1, 2, 3. Ipin, Ipin. Sombong amat pemirsa. Lihat nih, dia pamer kekuatan pengendali airnya ya. Udah Ipin. Ayo cepat cari kakakmu, Avatar Upin itu. Kayaknya tenggelam di bawah kapal. Udah, biarin sajalah. Dia pasti hidup. Kak Upin kan juga punya kekuatan pengendali air. Gak mungkin tenggelam. Iya sih Ipin, tapi dari tadi siang kok belum muncul sih? Takutnya dia meninggoy. Wah, iya ya. Oke lah, akan kucari dulu. Guru Avatar Eng, aku izin mencari Upin, kakakku. Ya sudahlah, asal kau hati-hati. Takutnya ada serangan Raja Api. Siap Avatar Eng. Ingat, hati-hati menggunakan kekuatan elemen air. Jangan dipakai sembarangan. Siap Avatar. Oke, sekarang Avatar Ipin akan beraksi ya pemirsa. Wih, mantap jiwa. Ipin akan mencari kakaknya yang hilang diserang bom Raja Api pemirsa di lautan ini. Ampun, kasihan dah. Ayo, waktunya lompat. 1, 2, 3. Oke, mantap. Ipin, santai woy. Ngapain kocak? Aduh, malah muter-muter. Yah,
di sana tuh kapalnya pemirsa. Ayo kita cari. Wah, sekarang aku sudah menyelam nih. Waktunya aku akan mencari Kak Upin. Kak Upin, Kak Upin, kau di mana? Ah, cobalah, akan kuhancurkan kapal ini. 1, 2, 3. Iya. Waduh, muncul ledakan api nih, mengerikan. Haduh, makanya Ipin, kau jangan sembarangan pakai kekuatanmu itu. Sekarang kapal ini meledak pemirsa. Kayaknya masih ada bom Raja Api. Jadi kita harus berhati-hati. Haduh, mana nih Upin? Kok nggak ketemu boy? Cobalah, aku akan menggunakan kekuatan tornado untuk melempar kapal ini. Semoga bisa. Kekuatan tornado. Wow, mengerikan. Kapalnya sampai terlempar. Widih, mantap Ipin, kerja yang bagus. Oh, langsung terlempar sampai sana pemirsa. Wah, ledakannya semakin besar nih. Aduh. Kita belum juga menemukan si Upin ya. Di mana woi? Dia hilang. Wah, kayaknya Kak Upin gak ada di sini. Aduh, dia di mana ya? Aku kehilangan saudaraku nih. Cobalah aku tanya Avatar Eng. Avatar Eng, aku tidak menemukan Avatar Upin. Udah, biarin saja. Besok pagi kita cari bersama-sama. Oh, begitu ya. Ya sudahlah, aku mau tidur dulu nih, ngantuk. Ayo Kak Mail, tidur. Iya Avatar Ipin. Aduh, kasihan sekali kakakmu. Semoga besok kita menemukannya. Ayo tidur dulu. Pak. Iya, semoga. Ayo kita tidur, ngantuk. Hei, hei, Ipin, jangan tidur. Kita itu Avatar, gak boleh tidur. Hah? Gak boleh tidur? Ya iyalah, kita harus bertapa, mengisi kekuatan kita biar bisa menjadi avatar yang hebat. Cepat, tirukan aku. Ya ampun, ternyata susah menjadi avatar. Bang. Oke lah, aku akan bertapa. Gak apa-apa, semangat Ipin. Semoga menjadi avatar yang hebat. Bang. Selamat malam semuanya. Aku tidur dulu. A few moments later. Pagi hari yang cerah. Waduh, terdengar nih suara kapal. Kayaknya itu adalah kapal milik Raja Api. Bocil-bocil bangun. Iya Bapak Mukidi, aku juga mendengarnya nih. Pak. Kita harus cepat menemukan si Upin. Ayo Avatar Eng, kita cari si Upin. Udah pagi hari nih. Oke bocil, ayo sekarang. Tapi di mana ya? Lautan ini kan sangat luas. Kita susah mencari si Upin. Aku tahu. Kita minta bantuan Doraemon. Pak. Dia bisa mengeluarkan alat yang canggih dari kantong ajaibnya. Oh iya betul Ipin, ide yang bagus. Mana Doraemon? Nah, tadi malam ada di sini pemirsa. Kok tiba-tiba gak ada sih? Oh itu tuh, ada di dalam rumah ini. Ya ampun, ternyata Doraemon tinggal di dalam gubuk yang kumuh ini ya pemirsa. Doraemon, Doraemon, bangun woi. Apa bocil, aku capek, pengen tidur. Dari kemarin kita berpetualang terus bersama Avatar. Bentar kok Doraemon, tolong carikan Upin menggunakan alat dari kantong ajaibmu. Oke lah, aku akan mencari si Upin. Handphone ajaib dari masa depan. Waktunya aku akan melacak Upin menggunakan handphone ini.
Wah, Upin terdampar di pinggir sungai. Sekujur tubuhnya gosong. Kasihan sekali. Hah? Avatar Upin gosong? Ya ampun. Semoga dia masih hidup. Pasti avatar Upin itu terkena serangan api. Jadi terbakar sampai gosong. Iya betul avatar Eng. Cepat cari dia di pinggir sungai. Kasihan nih. Oke Doraemon. Wah canggih sekali alatmu. Iyalah ini handphone pelacak dari masa depan. Oh begitu ya. Nah di zamanku itu gak ada handphone. Nah udah ayo Ipin. Kita naik Ava. Mencari kakakmu avatar Upin itu. Siap avatar Eng. Ya pemirsa, kita akan terbang menggunakan Ava ya, mencari keberadaan Upin woy. Aduh. Semoga dia masih hidup pemirsa. Katanya Doraemon dia gosong nih, terkena serangan Raja Api. Aduh parah dah. Ava, aku naik nih. Ayo semuanya, naik Ava sekarang. A few moments later. Hati-hati ya semuanya. Semoga bisa menemukan si Upin. Siap Bapak Mungkidi. Kau gak ikut apa? Enggak lah, aku menjaga Kak Ros karena dia sakit. Ya sudah, aku berangkat dulu. Semoga cepat sembuh Kak Ros. Ayo Avatar Eng, terbangkan Ava. Oke, Ava, yip yip. Ya pemirsa, akhirnya Ava sudah terbang ya. Ayo, waktunya kita akan mencari si Upin pemirsa. Dia terdampar di pinggir sungai. Semoga kita bisa cepat menemukannya nih. Pak, Ava, bisa agak kencang lagi enggak? Masa pelan amat sih? Udah, segini aja bocil. Ava gak bisa terbang kencang karena badannya gendut. Oh begitu ya, makanya Ava jangan gendut-gendut lah. Pak. Aduh jangan bilang gitu, Ava ngamuk nih, nanti gak mau terbang. Dibilang gendut, Ava langsung marah pemirsa. Dia teriak kencang ya. Udah-udah gak apa-apa, kita pelan saja. Yang penting sambil mencari si Upin. Ayo Ava, semangat terbangnya, semangat. Ava, ayo, waktunya turun ke sungai. Ava, yip yip. Aduh. Jangan terlalu turun lah, aku takut. Udah Ipin, masa avatar takut sih? Bentar lagi kita akan menemukan si Upin nih. Ayo Ava, cari terus. Oke pemirsa, sekarang kita sudah sampai di sungai ya. Mana nih si Upin? Ayo cari, sampai ketemu. Oh, kayaknya ada di sana. Coba Ava, waktunya turun. Wah, pendaratan yang bagus, Ava. Oh, Kak Upin di bawah tuh. Dia gosong. Iya, Ipin. Ayo, waktunya kita turun dari Ava. A few inches later. Kak Upin, kenapa kau jadi seperti ini? Kak Upin, bangunlah. Kasihan nih. Avatar Eng, bantu. Oke, tenang Ipin. Nah, cobalah akan kutiup menggunakan kekuatan anginku. Pak. Nah, kayaknya dia kepanasan nih. Terbakar terkena bom api. Kekuatan pengendali angin. Huh.
Mantap Avatar Eng, lanjutkan terus, kau pasti bisa. Kak Upin masih kepanasan tuh. Oke Avatar Ipin. Terima kasih Avatar Eng. Aduh sakit nih, aku gosong. Wah Kak Upin udah bisa ngomong. Zi selamat. Iya, selamat sih selamat, tapi masih gosong seperti ini. Nah, kalian akan kuajari jurus pengendali api, biar kalian gak terbakar, terkena api lagi. Wah, mantap Avatar Eng. Cepat ajari aku. Oke, tenang. Aku akan menggunakan pengendali apiku. Pokoknya kalian harus bisa menguasai apinya seperti ini. Ya. Jangan takut kalau kepanasan. Wah keren, ayo cepat ajari aku. Iya betul Ipin, sebelumnya kalian harus tahan sama api ini. Rasakan nih. Aduh panas, panas, panas. Ipin, baru latihan, masa udah kepanasan pemirsa. Loh, malah ikutan kelenger nih kocak. Ya ampun. Upin malah terbakar woy. Udah cukup. Kasihan nih Avatar Eng, gimana sih? Makanya tahan dululah apinya. Jangan ketakutan. Ingat kalian itu Avatar, gak boleh takut sama semua elemen. Oke Avatar Eng, tapi kali ini aku kepanasan. Aduh ya sudahlah, mungkin besok saja latihannya. Kalian dinginkan badan kalian dulu. Oke lah pemirsa, latihannya diundur besok hari ya, karena Upin Ipin kepanasan nih boy. Padahal baru pertama ya. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe, karena subscribe itu gratis boy. Gratis. Bye.